Aku datang lah. Tepi sikit. Kan awak yang siasat kes ni. Cakaplah apa yang sedang berlaku ni. Sabar, sabar. Kami tengah siasat. Cakaplah. Apa dah jadi dengan kawan kami? Takkan kami nak tunggu kat sini aja? Iyalah, sampai bila kami nak tunggu? Macam mana? Tak dapat kesan. Mungkin mereka terperangkap di bahagian tu. Perhatian. Awak semua diminta berjaga-jaga ya. Baik, Tuan. Dengar. Ya. Yeah. Arah sana. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tuan, apa yang berlaku sebenarnya ni, Tuan? Tolonglah beritahu kami. Maaflah. Kami tengah menyiasat lagi. Saya harap semua bersabar, ya. Kawan-kawan kami itu mungkin dah mati. Mungkin Gakuma dah serang mereka. Gakuma? Ya. Korang semua curi tulang, ya? Apa yang korang semua buat kat sini, ya? Pergi buat kerja masing-masing. Cepat. Boleh saya tahu Gakuma tu apa? Gakuma tu raksasa batu. Gakuma tinggal di Pulau Kurara, Tuan. Jangan nak merepek! Saya tak tahu apa yang menyebabkan awak datang dekat sini. Apa yang berlaku bukan urusan awak. Dengar. Korang semua ni, jangan pandai-pandai nak mereka benda-benda yang tak wujud, tapi, faham? Tapi Gakuma memang wujud, ada. Betul, kau jangan jadi bodoh lah. Betul, betul. Korang semua ni, masih nak kerja kat sini lagi ke atau tak nak cakap? Nak. Hei, tengok ni. Raksasa makan batu? Ya. Kami dah gali banyak batu. Jadi tak ada lagi untuk raksasa makan. Lagipun sebelum ini dah ada orang yang ambil batu-batu yang Gakuma simpan, Tuan. Sebab itulah Gakuma marah dan menyerang kita semua. Kalau betul cakap awak tu, kita mesti hati-hati. Saya tak nak ada sesiapa yang cedera nanti. Hey! Ha? Kenapa ni? Mana yang lain? Cakap! Raksasa tu menukar mereka menjadi batu. Apa? Saya dah kata Gakuma wujud. Inilah dia gambar yang kita terima. Kita tak dapat bukti tentang Goza daripada pengesan gelombang dan tomografi. Kecemasan. Nampaknya seekor raksasa telah muncul di Pulau Kurara. Pelomong kuari merasakan mereka akan jadi mangsa. Itu Goza ke? Bukan. Itu raksasa jenis lain. Raksasa jenis lain? Tapi nampaknya ia belum bertindak lagi. Saya tak nak sesiapa pun jadi mangsa. Tapi pasukan Guts dah tak ada cara untuk menentang raksasa. Saya tahu. Sebab itulah saya nak awak bina semula Guts menjadi pasukan pejuang. Tolong mulakan cepat. Baik, Tuan. Diminta semua ke bilik kawalan. Diminta semua ke bilik kawalan. Rancangan untuk membina semula pesawat telah dimulakan. Ini adalah untuk menyediakan Guts dengan sebuah pesawat pejuang untuk menentang raksasa.
Kita mesti jadikan sayap guard sebagai tempat letak senjata. Saya rasa demi keselamatan, lebih baik kita bina sebuah mesin yang baru. Lagi selamat, kan? Tapi bagi saya, sayap guard inilah yang paling bagus sekali. Awak tak tahu. Saya tahu. Yang penting sayap guard ini untuk menentang raksasa. Doktor, biar saya yang tolong. Saya akan buat apa saja. Doktor. Tolonglah, Doktor. Macam mana? Semuanya terkawal, kan? Ya, Tuan. Macam mana dengan mereka? Mereka tunggu keputusan. Saya nak tahu, ada tak sesiapa yang pernah nampak Gakuma? Ah, dia itu seekor raksasa. Ah, ada satu tanduk di kepalanya. Bukan satu tanduk lah. Saya nampak dua tanduk. Saya pun nampak dua. Satu aja. Satu tanduk aja. Macam mana je, Tuan? Betul, satu aja. Satu. Nampaknya tak ada sesiapa pun yang pasti. Ya. Bila lampu dah menyala, tinggal 30 saat lagi untuk tewaskan Melba. Gegas itu cuma boleh bertindak tak lebih dari 3 saat. Selain itu, gegas itu takkan kejar bila Golza lari. Sebenarnya dia tak larat. Jalur pada badannya ada dua warna, merah dan ungu. Dia boleh gunakan semua kuasanya bila jalur jadi warna merah. Tapi kenapa dia tak lawan dari mula lagi? Mula-mula saya ingat pun macam tu juga. Walaupun dia semakin banyak kuasa, tapi tindakannya pelan. Tak bertenaga. Bila ia bertukar menjadi ungu, pergerakannya semakin pantas. Tapi Dago, kuasanya tak ada. Yang merah boleh beri ancaman yang paling hebat. Yang berwarna ungu pun boleh menewaskannya. Betul tu. Dia boleh kawal dirinya untuk dipadankan dengan kekuatan musuh, kan? Itu dia. Letupkan. Baik. Mustahil. Soalan yang terakhir ialah, kenapa hanya dia yang boleh hidup semula? Daigo, dengar sini. Bangunkan gergasi dan musnahkan semula. Golza dan Melba. Tapi bagian lain belum lagi. Cuma ada satu cara aja untuk membangunkannya. Daigo, awak mesti mencari cahaya. Tengok tu. Bagian yang penting itulah yang kami tak dapat. Cuma ada satu cara aja untuk membangunkannya semula. Daigo mestilah menjadi cahaya. Daigo jadi cahaya? Awak macam mana? Maksud saya, awak tak lapar ke? Kalau awak nak, nanti saya ambilkan ya. Ha?
Daigo. Atau nama lainnya Ultraman 3. Awak ni sebuah fonogram ke? Ya, betul tu. Tapi ia telah dilengkapi dengan segala kepintaran. Saya dengar suara awak. Tapi kenapa saya aja yang dengar? Sebab awak Ultraman 3. Tidak. Saya Daigo. Saya bukannya Ultraman 3. Data tentang pahlawan dulu telah diprogramkan dalam DNA awak. Sekarang awak faham, kan? Saya kurang faham. Cuba tengok betul-betul. Objek yang ada pada awak adalah bukti utama untuk menjadi Ultraman 3. Tak guna. Bagi tahu saya. Macam mana awak tahu semua perkara ni? Di mana asal-usul awak? Kawan saya ada yang mati. Dan ada yang tinggal di dunia lain. Kan ada banyak lagi raksasa. Takkan mereka tak boleh melindungi awak? Dulu Ultraman tak pernah campur dalam urusan manusia. Kerana mereka semua adalah cahaya. Tapi awak istimewa. Daigo, awak adalah cahaya dan juga manusia. Ini dia. Apa ni? Ini awak punya ke? Eh, mak sini. Hmm? Saya punya. Pasukan Guts berlepas sekarang. Pasukan Guts berlepas sekarang. Tuan arahkan Guts berlepas. Mana boleh macam tu? Macam mana kita nak pergi nanti? Sayap Guts masih dalam proses. Tunggulah siap dulu. Bukan lama sangat. Jet satu boleh pergi bila-bila masa aja. Jangan mengepek. Janganlah bergaduh. Awak jangan risau. Ia boleh panjangkan laser. Bagus tu. Tolonglah. Tapi kita belum mengujinya lagi. Biar saya yang uji. Bagus. Guard satu akan mula berlepas. Semua bersiap sedia, ya? Alamak. Hmm? Itu dia. Tengok. Kalau kena kita, kita pun akan keras. Mengelak! Ah? Cahaya laser, tembak! Laser, tembak! Kita pergi ke belakang dia. Baik. Lena, bangun! Bangun! Cepat lari! Baik, Jet 2 datang. Ya. Hypermode Guts Wing. Ya.
Daigo, sekarang lepaskan tembakan terakhir. Baiklah. Sinaran laser, tembak. Yeah, bagus. Saya berasa kagum dengan awak semua. Tapi sebelum raksasa itu datang balik, kita kena buat sesuatu. Saya akan ke stesen TPC untuk bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Sebelum itu, serahkan aja pada Guards. Boleh kan, Tuan? Saya rasa seronok pula. Kalau boleh, saya nak tengok raksasa tu lagi. Gempa bumi. Tanah runtuh tak? Ada dua Gakuma. Betullah apa yang mereka cakap. Dia datang nak tolong kita lah. Dia dah jadi batu. Drop!
Kalau kita buat kajian, kita tentu dapat tewaskan dia. Jadi awak semua terpaksalah berusaha mencipta alat untuk tujuan tu. Kita sepatutnya menentang raksasa tu dengan mesin, bukannya dengan tangan. Betul tu. Kalau Gegasi tu tak datang, tentu kita semua dah jadi batu dah. Dari mana datangnya Gegasi tu, ha? Saya ada satu soalan. Raksasa ada nama, macam Golza, Melba dan juga Gakuma. Kenapa dia tak ada nama, cuma dipanggil Gegasi je? Tak ada nama lain ke? Macam mana kalau kita panggil dia Gunung Gulliver? Gunung Gulliver? Awak jangan nak berkelakar pula. Kalau Ultraman 3? Macam mana? Setuju tak? Ultraman 3? Ah, baguslah tu. Okey kan? Kau sini. Ya. Bagus juga. と起こる予告爆破、入間隊長に迫る謎の預言者、君は招かれざる者なのだ。キリエル人の挑戦が始まる。次回、悪魔の予言、お楽しみに。